Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan optimismenya terhadap Prabowo Subianto yang bakal unggul atas Joko Widodo di debat keempat Pilpres 2019. Debat keempat nanti akan mengangkat tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya sudah memiliki data yang cukup dan terus melakukan persiapan. Menurutnya Prabowo Subianto dianggap sangat menguasai tema debat. Sandi mengungkapkan dari survei internal Prabowo Sandi pasca debat sangat menentukan pergerakan migrasi pemilih. Sebab debat mempengaruhi pemilih untuk semakin memantapkan pilihannya dan yang belum memilih bisa membantu untuk menjatuhkan pilihan. Debat keempat akan digelar pada hari Sabtu 30 Maret mendatang di Jakarta. Debat keempat ini hanya akan diikuti dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pak Prabowo sudah memiliki data-data yang cukup, sudah mendapatkan briefing kemarin, dan terus menyiapkan untuk debat. Kami yakin debat ini bisa membantu pemilih untuk semakin memantapkan pilihannya, dan untuk yang belum menentukan pilihan bisa membantu mereka untuk menjatuhkan pilihan. Harapan kita, karena Pak Prabowo sangat menguasai di beberapa bidang ini, Pak Prabowo bisa meyakinkan masyarakat